Ini alhamdulillah Mas, marmutnya dari Wong Cilik Farm sudah sampai di Jakarta hari Jumat. Ini tepatnya pukul 1.30. Nah, rencana ini nanti dibuka, kita masukkan ke kandang-kandang ini. Ini ada kandang ini, mungkin satu kandang isi 5. Terus sementara kita akan mau masukin kandang ke sini. Dan ini ada tempat ya. Ini tempat makan, kita nanti kasih pelet. Terus ada tempat makannya nih, nanti kita kasih rumput. Ini ada di pintu. Ini mau dibuka nih Mas Adi nih. Yuk. Kita cek semuanya, mudah-mudahan pada sehat. Tuh dulu nih. Langsung masukin jadi satu kandang aja, ada isi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah, masukin langsung, masukin sini. Ini masukin ke dalam satu kandang nih, biar sehat dulu nih. Nah, jantan betinanya nanti kita ini biar ke kandang dulu. Ini pindah-pindahin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, isi 12 itu masih ada 2. Isi 12 nih, baru masuk adaptasi kandang baru nih. Nanti kita kasih makan ini Mas, supaya nggak jatuh kita tutup dulu. Ininya dibuka dulu nanti sekarang tempat kasih makannya. Tempat yang di belakang. Ditambahin sepet lagi kali ya Pak. Hah? Nanti enggak, untuk sementara kan minumnya kita enggak tahu nih. Untuk sementara kita bikin minumnya kan otomatis pakai nempel. Makanya coba turunin. Agak ke situ. Mudah-mudahan sambil belajar dia. Nanti kalau enggak kita tetap tambahin tempat minum. Enggak apa-apa. Latihan dulu. Ini juga nanti ketinggian ini tempat ini. Yaudah enggak apa-apa. Terus yang kedua deh. Ini kita tutup. Ini nanti tempat makan. Ini yang tempat yang kedua. Isinya berapa tuh? Ini yang kedua. Ini isinya berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 8 nih karena udah gede-gede semuanya nih. Ini isinya ada 8. Sudah biarin dulu, udah memasukin yang satunya nanti kasih kita pur pelet. Ini yang ke yang ketiga. Ini yang ketiga nih. Nah, ini yang ketiga nih isinya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Dan 10 ini adaptasi pada masing riung. Nanti tempat minumnya belum diajarin dia minum dengan nepel. Nanti kita ajarin pakai nepel. Ini kayaknya pada betah nih, langsung kencing di sana nih. Ini pada kencing nih. Nah, yaudah ini yang ke-4 ya. Iya. Ke-4. Kita tutup dulu satunya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 6 ya. Iya. Oke, ini kayaknya induk-indukan semuanya nih. Makanya isinya 6 nih. Ya nggak apa-apa, biar jadi satu dulu. Nanti belum kita bisa buka yang lain. Nah, terus yang kedua Mas Adi, diambilin kita pakai enggak langsung ini aja, indigo vera dulu. Ini kita udah panen ini indigo vera. Kebetulan taman kita itu biru banyak. Makanya nah, kita makan ini kan ada dua versi nih.
Ya kalau yang di bawah ini lewatnya depan. Ini lewat depan nanti buat teman-teman nanti. Buat teman itu nanti kita minta apa ya? Saran dari teman-teman ini kalau yang bawah ini tempat makannya di depan. Ini pakai Indigo Vera, coba kita kasih joy-joyan dulu Indigo Veranya. Udah biarin. Wah. Iya ya, coba yang ini. Kasih makan. Langsung pada lapar ini kayaknya. Iya. Ya. Langsung tarik aja ke situ tempatnya. Ya, ini langsung di Gubera. Nih. Ya, biarin ada suara-suara sekarang. Ya, ditarik, maksud saya dengan adanya tempat makan ini, kalau ditarik itu nggak kotor. Nggak kotor. Segala nanti sekaligus dikasih pelet. Ini tambahin lagi, Mas. Ini ya. Ini kalau yang bawah ini, jadi tempat makannya ada di depan seperti ini. Coba kalau yang atas, Mas Andi. Kalau yang atas, itu makannya ada di belakang nih. Tempat makan, sana. Di belakangnya. Itu tempat makannya di belakang sana nih. Ini dari kalau kita biar agak videonya bagus. Itu tempat makannya ada di belakang. Jadi dia biar narik satu-satu gitu. Kalau tahu dia lapar. Jadi tempat makannya bagusan seperti apa nih? Ini kebetulan di belakang, kalau yang ini satunya di belakang. Nah kebetulan kalau untuk minum, kita kandang kita udah pakai nepal. Ini di sini Mas, nepalnya ini turunin. Yuk turunin. Ini pakai nepal. Nepal seperti ini. Jadi kalau belum biasa nanti kelincinya kita rangsang dulu supaya dia minumnya pakai nepal. Tapi untuk sementara nanti tetap kita kasih tempat minum dia karena ini apa marmut pendek aja. Di bawahnya dikasih rangsangan nanti. Oh, gini-gini disondol-sondol. Kalau kelihatan dia haus airnya kan dia datang. Nih. Yang di belakang juga kayak gitu. Nanti walaupun kebanyakan air, airnya masuk ke sini kok. Nih, airnya tempat itu. Dan kita tambung di punggung. Sudah, kependekan itu. Kali ya. Terus dicoba dipancing airnya. Nah, itu. Ini udah mulai kencing nih. Kencingnya banyak juga ya. Nih, pada ini kasih pancing air. Kasih pancing air. Nanti kalau pancingin yang haus, yang minum dia. Tapi tetap ini kasih kotakan air dulu, Mas. Itu sama sambilin apa tuh? Tempat minum. Ya. Ya. Ambilin ini pelet. Nah, ini yang tempatnya di atas. Tempatnya yang di atas, yang di belakang, atas di belakang nih. Nah, kalau menurut teman-teman bagusan yang mana? Kalau ini yang tempatnya di depan. Di depan. Ini udah pada makan. Jadi kalau udah dimakanin kayak gini nih pada makan dikit-dikit kayak gini, jadi nggak keinjek-injek nih. Jadi dia harus ke atas. Nanti kalau itu kotorannya jatuhnya di bawahnya. Seperti itu. Terima kasih ya. Mungkin kita sambung lagi nanti.